Assalamualaikum, salam kenal. Salam satu Malaysia, mana-mana anda. Kaizo di Era FM untuk hari ini. Tanpa membuang masa, kita layan dulu lagu yang tengah 20 daripada Najwa Latif, Cinta Buku-Buku, hanya di Era Mekah Muzik yang terbaik. Macam DJ radio lah pula kan. Okay, hari ini Kaizo nak cerita pengalaman Kaizo lah kan. Pengalaman seram. Pengalaman seram Kaizo. Masa tu Kaizo berada di sekolah menengah lah macam tu. Okay, kita start deh. Saksikan saya di dalam misteri jam 12. Dah macam DJ KC lah pula kan. Okay, pengalaman Kaizo ni berada, kita kan masa tu Kaizo berada lima orang Kaizo buat perkhemahan. So kita orang ni perkhemahan lah dekat luar masa tu. Malam tu kita orang cerita pengalaman seram, seorang demi seorang. Jadi waktu tu jam berada dalam pukul 3 pagi tepat. Jadi masa kita orang cerita-cerita tu, member Kaizo ni bernama Lan Izran, lebih kenal Lian kan. Dia dah cerita-cerita tu, Kaizo pula bercerita lah. Cerita-cerita tu, bila dah cerita tu, satu lorong belakang ni agak gelap. Macam ada apa tu, bulan mengambang macam tu. Jadi macam sama-sama lah kawasan gelap tu. Bila kita orang tengok kat situ, memang setengah cerita-cerita ni, cerita-cerita Islam ni, mata ni macam terus terpandang ke tempat tu. Bila kita pandang, ada satu makhluk ni, dia macam lebih kurang askar Jepun lah. Askar Jepun, baju dia lusuh. Jadi kirakan dia macam ni kan saya tunjuk cara dia. Dia macam berdiri tegak ni, tapi dia tunggu bawah. Bila ke bawah dia cuma gini. Dia jalan gini. Jadi kita bila kita tengok tu memang seram lah kan. Bila kita tengok tu, dia tu nak menuju ke kita lah. Bila nak menuju ke kita, tapi tak sampai-sampai. Cakap lah, tengok masa tengah berbual tu, kita dah tengok lah. Tapi masa tengah senyap lah. Lepas tu cakap lah dengan si Zuran kan, masa ni. Len. Kau nampak tak apa-apa nampak? Nampak. Bila dah cakap macam itu, berterabuh. Semua lari. Yang ni lari ke sana, yang ni lari ke sini. Memang berterabuh lah. Bila dah terterabuh tu, korang cakap, apa benda siap. Macam kecil itu, yang gelap, yang kelakar itu. Member yang seorang ni tengah tidur. Okay. Dia dah tidur. Bila dah tidur tu, dia sedar, apa-apa, lari, jauh-jauh. Lepas tu dia lari. Tak tahu dia lari ke mana. Kita ni dah terabur lah. Memang dah terabur lah. Memang dah sebut. Bila dah jumpa balik, barulah memang kat situ, memang kata orang tu memang keras tempat tu. Dia kata tu apa, bekas tapak-tapak tentera Jepun berkumpul. Jadi pengalaman dekat situ tu memang agak seram. Satu cerita lagi, iaitu seorang Bilal ni, dia akan pergi azan untuk solat subuh. Setiap kali azan, dia akan pergilah jalan kaki. Satu masa tu dia jalan kaki, dia menuju ke satu atas bukit lah. Masa tu pagi, so dekat luar rumah kawan dia ni ada kerusi malas. Kerusi malas yang korang tengok tu, jadi seorang perempuan ni duduk kat kerusi malas tu dengan pakaian serba hitam. Bila serba hitam tu, dia jalan. Dia tak tengok perempuan tu, tak tengok lah. Mungkin dia fikirkan, asal bini dia kat luar, mungkin panas lah kot kan. Bini sahabat dia ke apa ke, tak kisahlah kan. Jadi cuma dia cuma goyang gitu kan. Bila kita jalan ni, menuju ke iaitu masjid lah untuk solat. Jalan, bila dia jalan, sampai kat masjid, dia pun jumpalah member dia. Dia cakap, kenapa isteri kau lepak kat luar apa-apa begini kan, cakap kan. Mana sebab tu dia cakap. Bila cakap, yelah, yang memang kau punya bini tu pakai baju hitam duduk kat luar, goyang-goyang gitu. Siapa? Betul-betul cakap. Dia pun cakap, bila masa bini aku pakai baju hitam, cakap kan. Aku tak tahu siapa yang pakai hitam tu. Start pada hari tu, si Bilal ni pun naik motor, dah tak akan tegur, dah akan tak tengok siapa-siapa di situ. Mungkinlah, yelah, makhluk Allah ni kan. Kita pun tak boleh cakap kan. Sebenarnya, pengalaman-pengalaman seram ni mengajar kita tentang bukti, iaitu kata orang tu makhluk gaib ni memang ada lah, cuma kita ni tak nampak ataupun digaburkan dengan mata kita. So dengan ini Kaizo dah lah saja nak bercerita selamat. Mungkin kalau korang ada cerita-cerita yang menarik,
Guys, aku cerita kan. Mana dah tahu kan. Jadi sebenarnya banyak banyak berbakat lah kan. Boleh bercara, boleh berbual, boleh kata-kata jadi DJ, boleh mengecarakan cerita kisah-kisah seram. Kisah seram macam DJ Casey, Misteri Jam 12. Kalau tak percaya, kita tengok. Dan ini Kazuha mengundurkan diri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa next video. Assalamualaikum.